Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Lama menghilang, ternyata sudah meninggal dunia. Inilah sederet artis yang sudah tutup usia. Namun sebelum kita melanjutkan ke videonya, alangkah baiknya jika pemirsa menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya pemirsa tidak ketinggalan berita terbaru selanjutnya. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Berikut 23 artis yang meninggal dunia di tahun 2022 sampai 2023. Yang pertama, Caca Sherly. Caca Sherly ex Trio Macan meninggal dunia usai alami kecelakaan. Caca Sherly alami kecelakaan beruntun pada Senin 4 Januari 2021 di Jalan Tol Semarang Solo kilometer 428. Manajer Caca Sherly yaitu Oki membenarkan adanya kecelakaan tersebut. Yang kedua, Toro Margens. Toro Margens meninggal dunia di usia 68 tahun. Aktor kelahiran Pamalang, 5 Juli 1950 itu menghembuskan nafas terakhirnya pada Jumat 4 Januari 2019 dini hari. Toro Margens meninggal karena kelelahan. Yang ketiga yaitu Farida Pasha, aktris yang terkenal karena perannya sebagai Mak Lampir dalam Misteri Gunung Merapi. Farida Pasha meninggal dunia pada Sabtu 16 Januari 2021. Kabar tersebut telah dikonfirmasi oleh cucunya Ivy Aliasha melalui unggahan story di Instagramnya. Yang keempat, Robby Sugar. Aktor Gek Robby Sugar meninggal dunia di usia 67 tahun pada hari Kamis 13 Juni 2019 dini hari. Bintang film Terjebak Nostalgia itu menghembuskan nafas terakhirnya akibat serangan jantung. Yang kelima, Valia Rahma. Presenter yang juga dikenal sebagai pemain sinetron, Valia Rahma meninggal di Denpasar, Bali, Jumat 13 Januari sekitar pukul 17.00 WITA. Menurut kabar penyiar radio dan mantan pembawa acara Planet Remaja itu meninggal setelah 8 hari koma usai mengalami kecelakaan sepeda motor. Yang keenam, Kang Pipit. Meninggalnya Kang Pipit preman pensiun sempat koma dan dirawat di rumah sakit riwayat sakit jantung. Menemani pemirsa lewat sinetron preman pensiun selama bertahun-tahun, kini Ica Naga yang memerankan karakter Kang Pipit atau Firmansyah Pitra telah pergi selamanya. Yang ketujuh, Mieke Wijaya. Aktris senior Mieke Wijaya meninggal dunia dalam usia 82 tahun pada Selasa 3 Mei 2022. Nia menjelaskan mendiang ibunya menderita penyakit diabetes hingga kanker. Jenazah Mieke rencananya akan dikebumikan di Taman Pemakaman Umum TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu 4 Mei 2022 siang. Yang kedelapan, Prahara Mahdisa. Nama aktor Andi Prahara Mahdisa mungkin belum terlalu familiar di telinga publik. Sudah pernah lihat sosoknya? Ya, meski namanya begitu asing, namun jika melihat wajahnya pasti langsung mengenalinya. Sayangnya karir Andi Prahara Mahdisa tak bisa berlangsung lama lantaran ia mendadak ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya. 9. Sasa Yunisa. Pada 15 April 2014, Sasa Yunisa meninggal di perjalanan menuju rumah sakit di kawasan Pondok Cabe, Tangerang. Sasa Yunisa meninggal dunia pukul 07.00 waktu Indonesia Barat
di usianya yang masih 25 tahun. 10. Agus Leo. Artis sinetron Agus Leo mengidap penyakit ganas hingga meninggal. Ternyata, minuman favorit kesukaan semua orang ini menjadi penyebab nomor satu kanker usus. Wah, minuman apa itu? Aktor Agus Leo meninggal dunia pada tanggal 12 April 2016 silam. 11. Rina Gunawan. Pembawa acara Rina Gunawan meninggal dunia pada Selasa 2 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Kabar meninggalnya Rina Gunawan langsung dibenarkan oleh sang manajer FIG Margaret Hedna. 12. Soraya Abdullah. Aktris peran Soraya Abdullah Balfas atau yang akrab disapaannya meninggal dunia setelah terinfeksi COVID-19 pada Senin 1 Februari 2021. Selain COVID-19, bintang iklan dan pemain sinetron itu juga memiliki riwayat penyakit penyerta yakni asma. 13. Sapri Bantun. Komedian Sapri meninggal dunia pada usia 49 tahun. Senin 10 Mei setelah sempat dirawat di unit gawat darurat dan kritis karena kadar gula darah yang tinggi. 14. Raditya Oloan. Raditya Oloan, suami dari Joanna Alexandra, meninggal dunia pada Kamis malam 6 Mei 2021. Penyebab meninggalnya Raditya dipastikan bukan karena COVID-19. Pihak keluarga menjelaskan Raditya meninggal karena infeksi di darah akibat bakteri Acinetobacter baumani. 15. Laura Anna. Selebgram Laura Anna meninggal dunia pada hari Rabu 15 Desember di usia 21 tahun. Sebelum meninggal, Laura Anna atau yang akrab disapa Laura sempat mengalami keluhan asam lambung hingga sesak nafas. 16. Wan Abud. Pelawak sekaligus aktor Fuad Alkar atau yang lebih dikenal dengan nama Wan Abud meninggal dunia Jumat 18 Juni 2021. Kabar duka itu pertama kali tersebar melalui pesan WhatsApp yang tersebar di kalangan awak media. 17. Arya Baron. Pelantika musik tanah air kembali kehilangan salah satu talenta terbaiknya. Gitaris Arya Baron meninggal dunia pada Selasa 29 Juni 2021. Ex-gitaris band Gigi ini mengembuskan nafas terakhirnya usai dinyatakan positif COVID. Stephen N. Kaligis. Vokalis Stephen dan Coconut Trends, Stephen Nugraha Kaligis alias Tepeng meninggal dunia hari ini Selasa 22 Juni 2021. Tepeng meninggal dunia di usia 46 tahun. Kabar duka ini diumumkan langsung oleh akun official Instagram Stephen and Coconut Trends. 19. Eddie Ogle. Komedian Eddie Suwandi atau biasa dikenal dengan nama Eddie Ogle, pada Senin 28 Juni 2021, Eddie Ogle meninggal dunia. Every Joy juga mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya untuk keluarga yang ditinggalkan. 20. Hana Kirana. Pesinetron sekaligus sepupu Citra Kirana, Hana Kirana meninggal dunia Selasa 2 November 2021 malam. Saat ditemui ibunda Hana Kirana, Elina Aktarani mengungkapkan kronologi kematian sang anak. 21. Jan Salimar. Jan Salimar meninggal dunia pada Minggu 4 Agustus 2021 pada pukul 4.20 waktu Indonesia Barat. Jan Salimar meninggal dunia setelah dirawat di RS CMC Buncit, Jakarta Selatan. Diketahui Jan Salimar berpulang setelah berjuang melawan COVID-19. 22. Vanessa Angel. Artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah dikabarkan meninggal dunia. Mereka mengalami kecelakaan naas di ruas tol Jombang KM672 Jawa Timur. Dalam insiden tersebut Vanessa dan suaminya dikabarkan tewas. 23. Marco Panari.
Marjo Panari, adik Angel Gelsa, meninggal pada Sabtu 30 Januari 2021. Jenazah bintang sinetron Dia Bukan Manusia ini sudah diterbangkan ke Bali untuk dikebumikan. Tentunya banyak pihak bertanya-tanya apa penyebab Marjo Panari meninggal dunia, apalagi usianya masih terbilang muda, yaitu 23 tahun. Terima kasih bagi kalian semua yang telah setia menonton video kami sampai habis. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Karena dengan subscribe kalian telah membantu mendukung channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.